Warga Jakarta tidak perlu jauh-jauh keluar kota untuk mengisi libur akhir pekan. Anda bisa mendatangi festival di terowongan Jalan Kendal atau Taman Duku Atas. Sore-sore gini memang enaknya ngemil nih, tapi saya bingung mau ngemil apa karena banyak sekali UMKM dengan berbagai macam pilihan. Yuk kita lihat. Festival ini menarik perhatian masyarakat yang ingin menghabiskan libur akhir pekan. Seru banget ya, rame. Saya bingung aja tuh, rame banget gitu. Biasanya nggak pernah rame begini. Ratusan UMKM kuliner terlibat dalam festival yang digelar operator MRT Jakarta. Festival tahunan ini tidak hanya melibatkan UMKM di sektor kuliner, namun juga UMKM dengan berbagai produk kerajinan tangan. Dan sudah dimulai sejak Kamis 24 Maret hingga Minggu 27 Maret 2022. Buat kami ini sangat menguntungkan sekali, kami dibantu dari sisi branding produk kepada seluruh masyarakat yang hadir. Kemudian dari sisi penjualan juga kami diberikan akses dengan diberikan fasilitasi gratis. Masing-masing dapat satu bus ukuran 2x2 meter, itu sudah sangat membantu sekali buat menaikin omset kami. Selain mengunjungi UMKM yang ada di sini, Anda juga dapat menyaksikan sejumlah pertunjukan yang dapat dinikmati, seperti pertunjukan musik. Nah, saat ini banyak hal yang dikerjakan di MRT, kita juga melibatkan pemerintah daerah, juga melibatkan UMKM, yang dimana kita ingin mereka juga akan mendapatkan pasar yang lebih besar lagi. Lokasi pameran ini tidak jauh dari bundaran Hotel Indonesia dan berada di titik pertemuan sejumlah rute angkutan umum Jakarta. Erstika Irawati, Himawan Amri, Jakarta.